Gimana, geng? Asik kembali ya, teman-teman lagi tembang-tembang cantik para semua kembali. Nek, ya. Ayo kita out frame, Nek. Mau ngapain, hey, Nek? Mau ganti kostum. Sebelum ke kembali, sebelum ke ganti baju. Apa ngucapinnya? Terima kasih. Cek. Mike. Cek. Oke. Okay. Masih kembali teman-teman cantiknya masih kembali. Masih. Out lo. Baby, silakan duduk. Nggak usah, Jong. Ini bukan masalah apa-apa ya. Hari ini akan saya kasih tahu akan ada seleksi Olimpiade Matematika. Sebelumnya kan banyak banget murid berprestasi. Ini penonton saya dari pemain bayi ajaib ya. Sama antipati kali kalau dia mah. Dan untuk peserta pertama, ini bisa saya langsung panggil. Ini datangnya dari sekolah tulang punggung. Ini dia, Anwar dan gurunya. Pegang dong. Selamat masuk malam. Oh iya, Pak. Keras banget ini, gak bisa. Halo. Saya punya murid, namanya si Anwar. Anwar ini jago berhitung. Mau hitung-hitungan angka, hitung-hitungan utang, hitung-hitungan. Kalau masalah penjumlahan, masalah tambah dan kurang, dia paling jago kurang. Kok kurang, Pak? Karena kamu suka kurang, karena dia suka kurang-kurangin pahala orang. Bapak ngomongnya pahala. Tapi tambah-tambahan juga bagus. Oh, bagus ya? Tambah-tambahan, ya, Pak. Ya, karena kamu suka nama-nama masalah orang. Jadi kamu semua orang bisa. Gak ada. Dia adalah anak terpinter. Juara satu. Wow. Dari dua. Bapak jangan malah. Bapak jangan malah ngejelek-jelekin saya dong. Tapi ini anak luar biasanya. Dia sangat mencintai matematika. Iya. Siapa, Pak? Dia. Saya. Siapa yang nanya anak Bapak? Aku benar-benar I like it banget sama number-number gitu loh. Dia suka matematika tapi matematika gak suka sama dia. Ya, kamu tunjukin. Pak, cara ngitung. Terlihat kok, Pak, sampai rambutnya setengah botak gitu. Karena aku tuh benar-benar everyday itu kebanyakan mikir. Sampai rambut aku tuh rontok sendiri gitu. Ya. Tiap hari aku ngelihat angka, aku sampai pusing sendiri tahu, Bu. Pak. Iya. Jadi, memang dia ini karena botak disebutnya profesor. Bukan. Apa? Prostat, karena dia udah sakit. Boleh silakan duduk. Ya, kamu duduk. Gimana, kamu, Bu? Kamu di sini. Lihat kan? Kamu di situ. SD tulang punggung. Kamu SD tulang punggung. Ya, emang dia enggak baca. Ayo kita di sini, sayang. Hei. Ah, panggil aku sayang jangan gitu dong. Iya, maksudnya kan sebagai murid kan ada. Lah kan lu anaknya. Oh iya benar, Pak Guru aku. Jangan galak-galak dong. Peserta yang kedua langsung dari sekolah Suka Sedih 66. Ini Pak Guru. Iya. Ini anak muridnya. Betul. Kirain istrinya, Pak. Dia rambut lebih kepang, Pak. Mungkin. Mungkin kalau Bapak bisa bantu, siapa nama muridnya? Muridnya? Iya. Aku Rini. Rini? Kok laki namanya Rini? Ya bisa jadi. Itu siapa? Apa? Itu siapa? Albert kamu punya Einstein, kamu bisa ya? Melihat yang nggak lihat dilihat orang ya?
Nama saya Nasar. Nasar. Saya dari sekolah SD Sukasedih. Ini guru saya. Saya selalu sedih hari-harinya. Bapak sabar ya. Saya. Pak, saya mau nanya, Pak. Ini dari SDN Sukasedih 66. Ini kayak warung siput 66 ya, Pak? Sekolahan atau siput? Pak, mohon maaf. Itu guru ya? Saya bapaknya. Bapaknya saya. Atau Pak Guru? Pak Guru. Bapak saya bapaknya, kebetulan guru. Manis siapa orangnya? Saya. Itu anaknya, Pak? Iya. Ih. Eh, kenapa hahi-hahi? Dia dikenal di daerahnya atau di sekolahnya sebagai lelaki karet. Sedih. Oh iya, Pak. Sedih. Kita sedih. Hah? Dia bisa split, bisa apapun. Ya udah kalau kayak gitu, bapak dan anak muridnya duduk, aku takut cok. Ini kapan akan dimulai? Gue tuh aneh deh. Gue tuh cuman, aku takut capek, lu pada teriak. Pak, dengar ya, dengar. Aku setiap kayak gitu, udah, oh iya, lu langsung teriak. Dengar. Aku walaupun pernah bekerja di pub malam. Aku tidak seperti apa yang kalian pikirkan. Eh, lihat deh, pas lagi begininya kayak mirip Bunda Korban. Katanya tangannya gini-gini, sendiri tangannya begini-begini. Kita panggil, kita... Ya aku mah begini jelas, kalau lu begini, Wan. Aman. Pose. Iya, pose. Ape. Buru! Peserta ketiga, ini luar biasa sekali. Ya. Perwakilan dari NTT. Wow. Peserta ketiga, silakan masuk. Hai. Halo. Ini siapa namanya? Apa? Pakai mic ya? Siapa namanya? Nono. Nono dari NTT. Nah, kalau untuk sobat berkah yang ada di rumah tahu tentang Nono, ini adalah juara satu dunia olimpiade matematika. Iya, untuk sempoa ya. Untuk sempoa. Pak, namanya siapa? Nono. Nono. Namanya Nono, tapi prestasinya yes ya. Kita lihat dulu tayangannya ya. Ini dia. Ini awalnya bisa cerita gak sih kok ikut kompetisi olimpiade sempoa ya? Iya. Ini langsung tingkatnya tingkat dunia loh. Wow. Berapa negara kemarin yang ikut? Yang ikut itu ada dari USA, dari Amerika, dari Australia, Saudi Arabia, United Arab Emirates, Bangladesh, ada juga Sudan. Ada 10 negara. Ada Qatar, ya. Oke. Nah, ini awalnya bisa ikut seleksi itu gimana? Jadi awalnya ini kan Nono ikut belajar sempoa di Abacus Brain Gym. Nah, jadi ketika Nono belajar dan latihan di rumah menggunakan software, nah ketika dia mengumpulkan file yang dia kerjakan, itu dia otomatis ikut dalam lomba internasional sempoa ini. Jadi memang lombanya ini pemenangnya ditentukan berdasarkan jumlah file yang dikerjakan selama 1 tahun. Jadi selama 2022, selama setahun ini Nono mengerjakan lebih dari 15.000 file. Wow. Itu lebih kurang berarti lebih dari 150.000 soal dalam setahun. Keren. Jadi Nono ini mengalahkan 7.000 siswa dunia. Iya. Keren. Ini kalau boleh tahu Nono usianya berapa tahun sih? 7 tahun, udah pinter banget, hebat banget. Nah, aku mau tanya sama mamanya, ya. Ma, ini sudah pasti peran serta Nono bisa berhasil seperti sekarang ini karena ada mama yang mendukung. Ini memang kemauan Nono atau memang pertama dari mama dulu yang mengarahkan? Awalnya pasti dari kami sebagai orang tua yang selalu memberikan support.
semangat buat dia. Tapi sesungguhnya dia ikut lomba ini kami tidak tahu karena awalnya kan diperkenalkan sama Bu Agus Lina, sahabat saya. Jadi ketika didaftarkan itu Bu Agus Lina bilang ke saya bahwa mau mengajarkan matematika ke Nono supaya otak kiri dan kanannya seimbang. Seperti itu, jadi pikir saya tuh supaya matematikanya lebih bagus. Gak tahu bukan bagus lagi, tapi bahkan mengalahkan yang lain, ini dunia loh. Terharu gak Mama punya anak yang hebat? Kalau saya pribadi ya, ketika lagu Indonesia Raya itu pertama kali diperdengarkan, rasanya terharu sekali karena biasanya kan kita hanya lihat di televisi toh. Ketika orang main bulu tangkis akhir-akhir ini kan juara dunia, kita lihat saja menangis. Nah terus terjadi depan mata saya, rasanya ya mau dibilang apa ya, bersyukur saja pada Tuhan. Dan itu juga yang membawa adalah anak sendiri ya, jadi seperti mimpi tapi itu sedang terjadi saat itu. Amin. Ya, nah Nono pas lomba ini jawabnya pakai bahasa Inggris. Diketik sebenarnya, okay. Tapi soalnya itu ada yang membaca dari layar komputer, ada yang soalnya dari komputernya berbicara dalam bahasa Inggris softwarenya. Jadi dia mendengarkan soalnya dalam bahasa Inggris. Oke, okay. Keren loh. Oke, okay. Nah tapi kalau dari ini kan sekarang akhirnya kemarin mendapatkan banyak apresiasi ya tentang Nono sendiri nih belajar matematika. Nah kalau Nono sendiri, Kak Ruben pengen tahu, Nono cita-citanya apa sih? Tentara dan Elon Musk. Tentara. Pengen jadi tentara ya? Iya. Oke, jadi seneng dia ngeliat tentara ya. Emang dia sering ungkapin kalau Nono ini pengen jadi tentara gitu? Iya, karena kebetulan kan tempat yang lewat sekolah saya itu kan ada angkatan udara. Jadi dia sering lewat itu kan sering lihat tentara pakai motor Vixion kami di sana toh. Ya kelihatan gagah sekali. Sampai dia juga waktu itu minta supaya pautnya tuh di angkatan udara. Keren. Oke, sekarang kita akan langsung aja mulai tes. Nono boleh silakan duduk sama Mama. Kok steropom deh? Mardin iya. Aku gak sarungin gitu ya. Oke, Ibu. Mama yang ini juga ya? Hah? Ya, gue kalkulator juga gak bisa. Oke. Dua bro. Bro gak tuh, bro. Kemana ini? Udah. Kan udah pakai klipon. Oh biar kedengeran, oke. Okay. Karena ini kalau yang ini kan kita nasional, yang ini untuk dunia. Oke, okay. Baik ya. Dan ini nggak hanya untuk Nono tapi untuk semua. Saya mau dengar dari SD tulang punggung 45. SDN, SDN. SDN berapa Pak? Suka sedih. Ya. Kadang-kadang saya suka budek soalnya. Kan ini gak dengeran ya, jauh loh. Nono ini dari SD Inpres Burain 2. NTT. Oke fokus, silakan Ibu. Nono siap. Biar dia dekat ibu. 2 plus 6 plus 8 plus 7 plus 9 plus 5 plus 9 plus 2 minus 0 plus 3 plus 6 plus 10. Answer? Saya. 62. Pusing, Pak. Dengar no. Pusing ya? No. Hey, dengar no. Berapa? 67. My God! Kurang tepat. Banyak pusing. Oke, ulang lagi. Enggak, lu makanya pakai kalkulator lu itu. Lu kan ngelak kalkulator. Enggak, dia ngomong bahasa Inggris, gua agak ngerti. Itu kan nol,
Oke, okay, soalnya dari ibu aja ya. Soal okay. baru ya? Iya. 7 + 5 + 4 - -3 + 8 - 5 + 1 Answer? 17. 17. Oh, iya. 17. Iya. Dia bohong 18 lu. Ah, 18. 18. 18 kan 18. 18. 18. Kalau saya emosi. Gua lebih parah jangan. 12. Ini bagus ya dia. Bahasa Inggrisnya kualitas. Oke. Sekarang pakai bahasa Indonesia. Okay. Ayo. Alunya aja karena susah lu di bahasa Indonesia. 23 ditambah 15 dikurang 22 ditambah 61 dikurang 50 ditambah 32 dikurang 11. Jawab? 58. Hah? Saya? Ulangin lagi. Oke. Okay. Siapa yang ngobrol? Ah. Iya. Lagi-lagi aja ya. Ulangin lagi Bu Dokter. Okay. Eh Bu Guru. Bu Dokter. Lagi-lagi. 27 ya. Ditambah 13 dikurang 20 ditambah 52 dikurang 11 ditambah 15. Nah. 76. Iya. 76. 76. Iya betul. 76. Bapak guruku bisa iya. pakai ini ya, sempoa. Lagi ya. Agi. Aku gak usah, aku lebih sesekali. 8 tambah 5 tambah 4 tambah 3 tambah 7 tambah 5 kurang 4 tambah 3 kurang 2 tambah 1 tambah 5 kurang 3. 32. 32. Iya. Iya. Best. 32 best. 32 best. Kasih saya. Oke. Okay. Ayo kita duluan ya. Didi. Siap mau? Mau ngapain lu? Dengerin, 7 tambah 5 tambah 4 tambah 3 kurang 2 tambah 5 kurang 1 tambah 4 tambah 3 kurang 6. 22. Benar. Mana aja mau jawab. Susah. Tapi benar 22. Benar. Lagi. Kayaknya gua harus begini biar tim sama kali ya. Lagi. Bu yang kali. Yang kali Bu. Ah, jangan yang kali dong, minta apa aja gua. 37 dikali 4. Hah? Susah. Enggak. Berapa? 148. Benar. Hebat ya. Lagi Bu, tes kita. Tes kita pakai kalkulator. Cepet kan? Terus. Kayak kalkulator otak. Diam. Gua mau tes. Nurdin, lu coba sini. Coba. Best banget lo. Coba. Lu sini. Lu pegang. Kalkulator. Ya. Bu, oke semuanya ya. Ya. Pertambahan ya. Mana siap? 3, 2, 1. 27 ditambah. Bentar, maaf. Ulang ya. Kita ulang ya. 27 ditambah 52 dikurang 12 ditambah 32. Gua enggak. Ditambah 50 dikurang 22. 127. Benar. Dia malu. Nurdinnya malu. Nurdin, lu tinggal pakai kalkulator lu ya. Ah, Mbak Nur. Nih, kita lagi ngitung. Terus dia gini, Nurdin itu siapa namanya Nurdin? Itu siapa? Dia mau masuk kok. Ya orang mah tinggal jawab aja. Tinggal jawab harus multitasking dong. Lu makanya jangan kebanyakan teriak-teriak doang lu sekarang nih. Sama anak umur 7 tahun lu. Sumuran Rapathar tuh. Sumuran Rapathar. Coba Bu, again Bu. Lagi ya. Iya, ini dia memang punya kehebatan lain, anaknya pawang hujan. Jat.
Oke. 38 ditambah 51 dikurang 76 ditambah 91 dikurang 22 ditambah 15. 97. Oh. Dia tetap kurang 87 ya. 97. Betul. Soalnya Bu, maaf, jarak jarinya tuh gendut-gendut. Kepencet. Eh, tepuk tangan dong. Ya enggak. Padahal kalau kita lihat ya enggak pakai alat bantu ya, Bu. Membayangkan sempoa, ngerti enggak? Tahu. Tapi tangannya aku lihat di mana aja gitu. Iya, sempoa nih. Dia otomatis kalau nggak pakai alat tuh anak apa yang pintar sempoa tuh udah iya, udah sendiri. Dia oh gini Bu. Nah, begini berguna kalau sempoa. Bu, kalau dia nggak sempoa tapi dia begini. Kalau gini Kak. Kalau gini aku loh jangan hitung gitu. Hey, kalau gini kan jadinya sempoyongan. Pak, kalau gitu saya mengundurkan diri, saya udah gak pantas lagi jadi pengajar, dia lebih pintar dari saya, Pak. Gak apa-apa, udah ini aja ya. Tapi nasib kita gimana, Pak? Apa? Nasib kita sebagai murid gimana? Oh ya, abis ntar kita kesono dong. Ngapain? Di ujung jurang. Nah, emang Nono tuh suka menghitung? Suka. Suka menghitung? Iya. Oh, Nono anak keberapa sih? Ketiga. Ketiga. Ini semua saudara-saudara, keluarga-keluarga lagi nonton dong? Widih. Oh, siapa dong, Mama? Iya dong. Siapa dong kakak-kakak lagi nonton? Halo, gitu. Halo yang lagi nonton. Halo, halo semua yang di Murayan. Ayo. Malu ya. Gak apa-apa. Iya. Mama siapa, Ma? Semua yang lagi nonton, Ma? Di kampung halaman, Ma. Iya. Biar bangga. Halo, NTT, Kupang, Murayan. Selamat malam. Oh, dari Kupang. Kalau udah di Kupang pasti naik mobilnya Bang Eli ya, Bang Eli ya. Bang Eli, berarti ini apa Bang Eli yang Bang Eli anterin ya? Wah luar biasa ya. Ini zaman saya survivor ini Bang Eli anter kalau bagian timur itu pasti Bang Eli yang jemput. Bang Eli ya? Iya. Pegangannya ya? Iya. Pokoknya udah. Kalau kayak gitu kita... Maksudnya Eli? Jadi Eli Sugigi? Bukan, ini Mak Eli. Bang Eli tuh, Eli NTT, beda ya. Makanya dia ngapal nama orang yang susah apalagi ngitungan kayak Nono. Yaudah, kita istirahat dulu ya. Saya mengundurkan diri ya, ayo kita cari yang lain aja. Ini ada yang lebih pintar, ayo nanti kita... Jangan kemana-mana, tetap tahu itu berkah.